I feel so cold now. Cepat dong, pipis nih. Ayo, 1, 2, 3. Jauh katanya. Masih banyak di sana, nanti yang bagus spotnya. Oke, yuk. Enggak, toiletnya yang bukan spotnya. Sebubu dia. Enggak, Teh. Kakak, ya, terbang. Kakak, kita turun, kakak. Ayo, we are arrived. Oh, itu yang all. Sepatunya. Ih, enak banget tuh kakak tidur. Pinter deh. Sayangnya, biar sama-sama Daddy. Yeah. Indonesia. Indonesia itu bulat. Ini bulat. Okay. Kita berhenti di mana nih? Di perjalanan kita menuju Kappadokia. Jadi masih 7-8 jam lagi. Sebelum lagi baru sampai sana. Kita mau makan siang, kita telat nih. Jam 3 sekarang. Tadi aku juga nggak sarapan, akhirnya kita tadi makan mie instan di situ. Tulisan masjidnya. Masjid. Spesial, nggak terlalu gede tapi dalam katanya, jadi kita harus lihat ke sana. 2 jam lagi perjalanan dari sini. Ayo, kita tunggu. Dapatkan album saya, teruslah berharap hanya di gerai KFC Indonesia. Hai guys, selamat sore. Ini istriku bentar ya, mau ngaca dulu. Baru bangun ya, Ma. Mama kayak ini, kayak bintang Korea gitu. Oh, susu ini jatuh lah. Paula kesel. Paula kesel ya. Hai Dio, ayo kita turun nakku. Oke, kita turun. Pakai masker. Iya, pakai. Papa deh. Iya, pakai. Papa maskernya di kantong. Papa kedinginan. Ini danau katanya, ini antik banget. Apa namanya, kita tanya nanti. Ush, dari bangunannya. Dingin lagi. Katanya aku udah kayak orang Turki guys. Brewoknya udah udah lebat. Emang sengaja kalau aku lagi liburan, brewoknya dibiarkan saja berkembang biak. Danaunya gak terlalu gede, tapi airnya biru. Babe. Babe udah nyosor duluan. Aduh, bawa apa-apa. Jalan-jalan kakinya udah mulai sakit sebenarnya. Mama juga udah kemarin berangkat juga flu berat. Tapi puji Tuhan, berapa hari jalan makin kuat kakinya, makin berkurang sakitnya. Walaupun masih, kalau kelamaan jalan gitu masih sakit nih. Guys, ini buildingnya. Tuh, gila. Masih kayak dari zaman Romawi dulu. Ini, gak tau di dalam. Ma, gimana? Nande? Masih kuat kam? Gua na hendu. Uga na hendu go, oh baci. Na hendu wa. Mesui dengar. Sakitnya? Lihat, kita lihat danau nanti mana tahu sembuhnya. Ah, inang ni kuat nih. Ya. Di kuat ini. Dingin inang. Wih, ganteng banget anak papa ini. Ini dari mana jaketnya, kok papa nggak punya?
Say hi sama teman-teman semuanya. Hi gitu. Kita lagi di mana? Yuk kasih tahu. Now we are in mana? Turkey. Why you wear that? It's not hot. What? This hat? Yes, it's not hot. Yeah, it's for my style, you know. I feel comfortable if I use my hat. Mister, what is the name? One more time. This is the we call Obruk Gölü. Obruk Gölü. Obruk Dolu. Gölü. Göl. Göl means lake. Obruk means sinkhole. 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 Yes, circle shape, and just collapse down the soil over the water, and it just suddenly appeared a lake here. And it is this is how it happened. Yes. The depth of this lake is 171 meters. 171 meters. Oh. Yes, very deep. It depends there, you know. I feel so cold now. Dingin sekali. Kita foto aja, Ma. Ayo kita foto dulu. Babe, foto aja kita ya. Ayo foto, Ma. Ayo biar cepat, Ma. Ya, Ma. Dingin guys. Ayo. Jauh katanya. Masih banyak di sana nanti yang bagus spotnya. Oke, yuk. Enggak, toiletnya yang bukan spotnya. Orang mau pusing. Seru kan? Nah, jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi, ya nggak, Pak? Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Tanda loncengnya, itu gratis, nggak bayar. Oke? Like, love, love. Like, love, love. Oke? Subscribe!